Ah, gimana kemana Gimana pesantren pesan? A? Senang. Ya, seru, senang. Tahu? Senang? Ya, senang. Ayo udah siap belum? Seru ya. Aduh. Coba cerita dulu kemarin gimana A waktu di pesantren. A nangis. Ya. Kenapa nangis? Gak mau ke sana. Tapi papa lihat A. Ketawa-ketawa abis ketawa-ketawa sama Pak Ustadznya. Iya, tapi sekarang anggap lagi ngomong ke Ana nih. Iya. Aduh, udah siap belum? Nah, kan papa lagi ngobrol dulu tadi. Udah. Mau kemana sih? Ada ikut ya? Nanti di Bali mau berenang apa apa? Bener? Tapi papa pasti kalah kalau lomba. Di Mari Beach kita berenang? Iya lah, papa kalah. Wah, itu ada apaan tuh, Seng? Kan bosen kan sama mama. Tuh kan, tuh bosen ya. Seng, itu ada apaan tuh, Seng? Apaan ya? Awas jatuh. Awas jatuh, Avatar. Ya bisa. Seng, itu lihat. Apa? Itu, ya tuh. Ada truk. Parcel lebaran 20.000 masker, buset. Lihat ya. Coba lihat. Sus, sini. Tuh lihat. Tolong nyari. Parcel lebaran tuh. Apaan sih? Tuh lihat tuh. Wah. Ya kan? Wah, kita diamuk warga nih, enggak apa-apa, Bu. Gede banget tuh. Enggak lah. Wah. Itu ada muka aku, ada muka kita. Iya. Ya udah turun nih, coba lihat yuk. Wow. Om Mary, cari Pugo. Om Mary, dicari Pugo. Ada muka gue nya lagi. Ayo, let's go, ada Cosme. Sini sini. Tuh lihat tuh. Parcel lebaran. Pakai dulu deh maskernya nih. Sayang, ayo kita unboxing gimana, sayang? Ya udah buka. Hah? Buka. Ini langsung dari pabrik. Iya. Kita buka. Udah, ini dibuka. Ini sama perjalanan ada muka kitanya nih. Wih, oh. Wes. Oh my god, banyak banget. 600 lebih lah. Berapa? 600 lebih. 600 box. Iya. Hah? Ini stok berapa bulan? 600 box. Jadi ini bisa juta-juta. 600 box. Banyak banget, Pak. Ini bisa berjuta masker ini. Ya udah, ini mah kita mungkin enggak mungkin habis sendiri, mendingan kita buat bagi-bagi kali. Kita unboxing loh, unboxing. Wow. Wah. Wow. Boleh dibuka enggak nih? Kamu kok cowok banget deh. Cowok salah, cewek salah. Oh my god. Oh. Nih. Hah? Oh. Siapa yang mau nih? Oh. Tuh. Ngambil yang warna-warni. Ini varian terbaru dari Cosme Mas. Masker yang stylish. Ini yang colorful nih. Ini ada warna-warni jadi matching apa apa jadi. Ini yang colorful. Buka lagi. Ini buat lo nih. Ini Cosme Mas yang colorful. Ini cocok banget buat baju lebaran yang bisa disesuaikan. Oh, ini breathable KM95 tuh. Yang Pro Max ada di dalam nih. Ini seneng banget tau. Ini dapat banyak banget. Ini aku tuh selalu berasa aman dan nyaman kalau pakainya Cosme Mas. Aku pakai baru. Kamu tahu nggak ini aku tuh ada? Baru, aku pakai yang baru. Ini tuh ada boleh pakai ya, aku pakai ya. Pakai ya. Ini tuh ada nano silver dan juga extra protection. Tuh, lihat. Wih, banyak banget isinya. Wow. Wah, ada yang mau gak nih? Mau. Satu tangkap. Gua mau warna abu-abuan. Nih, kalian nih. Banyak tuh. Warna biru ah.
Lo pink aja, Mon. Enggak, Mas. Biar sama. Aku warna pink. Ini punya tali stopper nih. Jadi kita bisa adjust. Ini menyesuaikan bentuk muka jadi enggak sakit telinga. Iya, kalau dipakai tuh ini kan kadang suka kalau keketatan tuh enggak sakit. Yang ini kan stoknya banyak, kita bagi-bagi aja. Yoi, kita punya stoknya banyak, kita bagi-bagi. Gimana? Oke enggak? Oke. Ini banyak nih ya, ada boxnya kan ada beratus-ratus, isi satu box kan ada berapa puluh ya. Berarti ini berapa juta masker nih, bagiin aja, bagiin. Enggak. Biar adil, ambil dulu misalnya seorang ambil berapa, sisanya kita bagi-bagi. Ini seng-seng. Pak, buat bawa keluarga di kampung boleh nggak? Dengerin dulu gue ngomong. Gue ngomong, bagi dulu semuanya rata sama, yang dapat dua, tiga, sama semua sisanya, baru bagiin. Ini lihat nih, sayang. Lihat ini ya. Ini isinya satu kardus ini 25 box, 625 masker. Ini satu ini nih. Kalau ini aja udah 1.300. Ini udah 4.500. Wah, ini banyak banget. Box. 650 box. Kurang lebih. Hah? 650 box? Iya, 650 ginian. Wow. Hah, demi apa? Iya, itu sampai ke belakang. Berarti udah kita bagi-bagi aja, Seng. Ya udah, berarti seorang bisa dapat sebok dong. Janganlah. Hah? Jangan. Keenakan, ntar dijualin, Mbak. Oh iya, ntar lu pada penimbun masker ya jadinya ya. Benar juga sih lu. Ya udah sekarang enggak, menurutnya dibagi rata ya, bakal ya. Dibagi rata misalnya kalau seorang 2 atau 3 4 5 ya udah 5 semua gitu. Okay. Baru nanti sisanya bagiin ke orang. Siap. Oke. Okay. Oh, sama jangan lupa stok di kantor kan kita emang free flow kan. Ya. Siapa? Bintang tamu. Hore. Ya udah bagiin, kita bagiin yuk. Ayo. Bagiin. Sama yang buat di rumah ya, tolong minta ya. Oke. Gue udah bawain lu makanan, Dil. Maksudnya? Gue bawain makanan buat kita berbuka puasa. Walaupun gue hari ini lagi gak puasa sih. Hah, ini lo bukan bawain makanan. Ini lo adain hajatan. Di rumah gue. Ya kan? Tuh, kita pasang tenda di rumah lo. Ini nasi uduk ijo ya. Dari Galaksi bukan? Iya. Oh, udah gue udah tahu. Lo mau apa? Ayam kalasan enak, manis. Ini ayam gorengnya gurih. Ayam kalasan satu, ayam goreng satu, lele satu, tahu satu, kol satu. Kolnya mau digoreng apa enggak? Digoreng sama es jeruk, udah. Mas, sambelnya bawa enggak? Ayo udah, sambelnya sambal juga enak. Sambal sama nasi uduk gue belum. Kalau gue udah hafal, Mas, aku ayam kalasan nasinya jangan pakai bawang goreng ya. Aku pakai bawang goreng. Aku paha. Ada es jeruk, guys. Oh my aku god. Gila sampai lampu-lampunya dibawa. Masya Allah. Ayo pada makan. Pada makan tuh orang di rumah lu pada makan. Sasa, tolong panggilin papa dong. Heeh, papa mama boleh. Ini jus jeruknya dari dia juga, Kak Gigi. Iya, bawa jeruk tuh. Oh, kan gua biasanya air putih ngirit kalau beli. Enak banget nih. Ini jualannya di mana sih, Mas? Di Galaksi. Oh. Tadinya ada juga tuh di Komsen, udah nggak ada ya sekarang. Emang ini emang langganan lu ya? Dari gue SMA kelas 3. Hah? Serius? Tuh, gue makan semuanya. Oh, lapar banget rupanya. Lapar banget, Om. Kalau nyusuin gitu lapar banget, pengennya makan mulu. Guys, ini udah pengen makan tapi belum ada sambelnya nih. Ini siapa nih, Om? Mbak. Yang ini. Ya banyak banget ini ya. Nasinya satu aja. Tapi lauknya banyak kalau aku nasinya satu. Oh iya. Delicious. Delicious. Delicious ini sambal. Lu enggak mana lauk lu? Enggak tahu, gue cuma dikasih nasi doang. Lauknya Fadil mana?
kan ini kan yang jualan si kakek ya. Biasa gua sama kakeknya tuh disuirin, baik banget enggak sih kakeknya? Baik banget. Sumpah, kek panas kek. Ini. Kek panas kek. Ya udah bentar disuirin sama dia. Seriusan enggak bohong gue? Aku makan tahu tempenya ini enak banget tempenya. Enak banget ini enak banget beneran. Dia selalu rame Kak Gigi. Oh gitu. Terus dia tuh bukanya di depan kayak tempat apa namanya di tempat kayak di depan tempat furniture gitu. Jadi dia tuh buka kalau tempat furniture-nya udah tutup. Jadi malam dia langsung pakai tenda transformer tuh. Iya. Langsung buka. Wis mantep kok. Makan. Makan tempenya doang aja udah. Oh berarti yang di sono aja yang udah mau belok keluar sono ya. Deket. Iya, iya. Deket yang di belajar bimbel itu. Deket apa? Yang belajar di bimbel itu. Oh, enggak, masih lurus yang lagi. Bukan di dekat Hoka Hoka Bento, dekat tempat karaoke. Ini sono. Iya, yang di ujung. Kita cobain lele. Kok lo belum ada lauk kan ya? Enggak tahu, suruh diet kali. Enggak boleh makan gorengan. Perasaan gue yang pesen duluan kenapa dia yang datang duluan tuh? Ya kan bapak lu. Lelenya enak banget. Lelenya. Mana lu belum makan? Oh, ini udah. Oh, iya, colek aja dikit. Dibanding sepi banget ngeliat nasi lu. Ye, yeah, terima kasih, Kak. Lele. Oh my god, this is ayam kalasan. I love it. Lu sukanya ayam kalasan? Heeh. Mm-hmm. Udah di ini gorengnya kering banget aja, Kak. The best. Best. Enak banget. Maaf kayak gini. Tante kok gak makan? Kita makan tahunya dulu. Lelenya the best banget. Aku gak pernah makan lelenya. Enak banget lelenya. Lelenya enak banget. Lelenya bersih gitu loh. Iya betul. Berarti sekarang kamu punya Instagram baru berarti bisa ngendorse sendiri dong ya? Ya nanti ada Mimin, Om. Suruh aja Fadil jadi Mimin. Double job ya? Kok gak dimakan sih Om Eri? Om Eri makannya apa aja nih? Ayam lele sama sapu. Lelenya enak, lele aku habis. Kalau bosnya udah gue berani. Kalau bosnya enggak, gue enggak. Ngambilin lelenya kan? Kalian bisa kedengeran kan? Nih. Enak banget lelenya. Kedengeran kan pasti? Garing banget. Kita lihat yang lain. Wah, enak banget ya. Bagi dong minumnya. Bagi dong. Kalau udah makan kayak gini, sungguh tidak lengkap kalau minumnya belum teh pucuk harum. Alhamdulillah. Hari ini buka puasa di tenda di rumahnya Fadil, minumnya teh pucuk harum. Pokoknya kalau teh pucuk harum udah selalu favorit deh kalau buat buka puasa. Ini manisnya benar-benar paling pas dan juga nggak nyangkut di leher. Minumnya apa teh pucuk kan? Bawa sendiri. Silakan. Nah, pada minum. Hah? Mau ini ayam. Kok pada sedikit-sedikit sih makannya? Kok makannya di bawah loh? Aku ngambil lelenya Om Eri. Apalagi buntut lele, is the best. Lelenya enak banget. Pak menurut gue. Tapi kalau digorengnya kering. Iya, digorengnya kering. Menurut gue paling enak lelenya. Ya. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Kenyang. The best. Nasi gue banyak banget. Gue juga banyak seporsi. Gue udah jalan tidur sih. Oh iya. Iya pas ini. Oh nanti pas pulang. Abis dari sini Kak Gigi kemana lagi? Jemput anak gue. Di? Di rumahnya Nisha, rumah adik gue. Lagi ngapain? Hah? Lagi ngapain main? Iya kan
kan gue pergi dari tadi kan. Oh iya 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 iya. Dia kalau pergi-pergi masih gak mau ikut ya? Gak demen ikut? Tadi udah dari teleponin mama pulang kapan? Begitu aja. Oh sama A? Rafathar, gue udah CS sama Rafathar. Udah CS gue sih. Udah ke. Kamaran gue titipin sini deh. Oh ya boleh. Kemarin boleh. Pesantrenin. Oh, udah pesantrenin. Berapa berapa hari? Sehari. Oh sehari. Terus ngelawan mulu. Oh sama iya. Bapaknya diteleponin kan pura-pura diteleponin pas lagi ngelawan diteleponin itu. Pura-pura diteleponin ustadz. Apa nih bohong? Beneran air makanya dibawa. Oh gitu. Terus yeah. Nangis gak? Ya nangis lah. Tinggal gue bawain koper. Oh iya, ini seru banget. Di ini kan. Gak? Di video ini gak? Dia belum pagi. Pas ngeliat Pak, aku lagi nganterin itu. Pulang Pak, aku gak mau di sini. Aku gak mau nakal lagi Pak, pulang. Kak Gigi, lu videoin gak? Hah, ada vlognya? Ada ya, ada kan? Belum tayang? Belum. Gue mau nonton. Mas Lutfi kasih tahu Sasa ya kalau udah tayang ya. Gue mau nonton. Iya tante, kalau ini kan masih banyak. Nanti bagiin tetangga siapa gitu. Oh, ya, tetangga gue seneng di sini. Panggil orang depan tuh nanti tuh. Gorengin aja sih. Iya. Dihabisin aja dibagiin terus di kalau misalnya nanti buat sahur ya tante. Panggil-panggilin tuh orang-orang yang di sono nanti. Sahur. Tukang sate, kan biasa dia setiap hari makan sate tuh. Gantian suruh makan ayam kalasan. Tante, pulangnya. Makasih ya. Makasih banyak ya tante. Ntar kesana lagi. Nanti main-main lagi ya tante ya. Om. Soalnya si itu mbaknya si Rafathar mau pulang kampung. Oh. Jadi udah disuruh pulang. Iya, salam. Makasih buat, ya, Om ya. Buat Rafi salam. Siap, Om. Deal. Jadi duluan. Astagfirullah. Makasih Kak Gigi. Enggak, udah enggak apa-apa, Tante. Nanti kan pergi masak itu bisa. Ya udah ikut aja. Bisa dipanasin ya, lumayan kita perlu nyiapin sahur lah. Udah, Tante enggak usah banyak-banyak. Tante tuh kayaknya ini ya, tangannya emang tangan masak banget ya kayak. Mana itu? Cepet tadi kalau apa-apa. Sambal goreng yang itu mah. Nih, sambal goreng nih. Nih, gimana caranya nih kasih nih. Udah. Tante makasih ya. Makasih ya Dila, dadah. Makasih ya, Mbak. Om, makasih ya, Om. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama. Salam buat. Assalamualaikum. Makasih ya.